Saya ke arah itu, tapi doakan saja, saya tak boleh nak kongsikan banyak, hanya doakan saja. Demikian kata pelakon popular Nat Zainal mengenai beberapa hantaran gambar dan video yang dimuat naik di Instagram yang memaparkan dirinya berhijab. Nat 32 atau nama sebenarnya Farah Nadia Zainal Abidin ketika dihubungi berkata, dia masih lagi dalam proses belajar, selain mohon doa yang terbaik buat dirinya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya masih dalam fasa belajar sebab masih lagi menjalani penggambaran macam biasa, ada saja watak yang tak berhijab. Lagi pula, masih ada beberapa projek yang sudah ditandatangani terlebih dulu, jadi saya perlu lunaskan. Saya memang tak ada nak berjanji dengan orang ramai pun, nak cakap saya berhijab sepenuhnya atau apa, saya perlukan masa lagi untuk kongsikan perkara ini. Kalau ada nampak begitu, begitulah, tapi saya memang akan menjaga hantaran selepas ini untuk kurangkan gambar free hair, katanya kepada Harian Metro. Dalam masa sama, Nat gembira apabila mendapat banyak ucapan dan doa daripada peminat mengenai penampilan itu. Saya berasa gembira apabila orang mendoakan perkara baik untuk kita, tapi saya tak ada nak menjanjikan apa-apa sebab saya masih fasa belajar lagi. Macam dikatakan tadi, sebab ada saja perkara lain yang masih ongoing, saya tak berhijab. Apa boleh dikatakan, saya berusaha, saya suka apa saya buat, namun saya gembira bila ada orang mendoakan, katanya. Selain itu, Nat juga berkongsi travelog yang diusahakan bersama pelakon Ungku Ismail Aziz untuk saluran YouTube mereka, iaitu UIAXNZ, bakal ditayangkan bulan depan.